Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas kesempatan ini dapat sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu yang merupakan disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebahagian daripada taman-taman syurga. Dan juga dalam hadis menyebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang mencari jalan menuntut ilmu, maka Allah permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Dan berkata sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu, barang siapa yang menganggap menuntut ilmu bukan termasuk jihad, maka lemahlah akalnya. Menunjukkan untuk ilmu ini termasuk jihad dan sangat besar kepentingannya. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ini saya akan berkongsi tentang satu surah. Satu surah dan yang saya kongsikan berdasarkan tafsir Imam Ibn Katsir, antara tafsir yang maksum. Bukan tentang satu surah yang sangat agung, yang setiap hari kita mesti baca surah ni. Yang dipanggil surah yang dibaca berulang-ulang. Sabul Masa ni, tujuh ayat yang dibaca berulang, iaitu surah Al-Fatihah. Setiap hari tuan-tuan kita baca 17 kali. 17 kali, minimum 17 kali kita baca surah Al-Fatihah. Jadi antara pendekatan yang saya pilih bila kita nak tadabur, perkara yang paling penting kita akan tadabur benda yang selalu kita buat, yang selalu kita baca, iaitu surah Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan, surah Fatihah tuan-tuan dia mengandungi banyak nama. Ya. Bila banyak nama tuan-tuan, dia menunjukkan kelebihan sesuatu perkara. Sebagai contoh, Allah Subhanahu taala mempunyai berapa nama? Ya, Allah taala mempunyai 99 nama yang ada. Sebenarnya lebih lagi, tetapi yang dalam Quran dan hadis ada 99. Ya. Barang siapa menghafal 99 nama maka dakhala jannah. Barang siapa menghafal nama Allah taala 99 ataupun menjaga nama Allah yang 99 maka dia akan masuk syurga. Bila satu benda tu dia banyak nama, dia menunjukkan keutamaan. Sebagai contoh, hari kiamat. Hari kiamat ada berapa nama? Ada orang ditulis, dikumpul ada 20 nama. Malik Yawmiddin, Al-Ghashiyah, Al-Waqi'ah, ada 20 nama. Jadi Al-Fatihah pun ada banyak nama. Ada yang kata 12, ada yang kata 6. Jadi tuan-tuan, di antara nama bagi surah Al-Fatihah yang kita makruf ada Al-Fatihah. Itu kita tahulah sebab kita selalu baca. Dan itu bermaksud pembuka bicara, pembuka kata, Al-Fatihah. Dan kerana surah ini berada di awal setiap solat, sebab itu dinamakan Al-Fatihah. Di antara nama lain adalah Ummul Quran. Nama yang kedua Ummul Quran. Yang ketiga Ummul Kitab. Yang keempat Sabun Masani, yang selalu dibaca-baca. Tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang. Yang kelima Quranul Azim. Dah lima dah. Yang keenam Alhamdu. Alhamdu yang bermaksud pujian. Sebab kita bila baca Al-Fatihah, kita akan start dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dipanggil Alhamdu. Yang seterusnya As-Solah. Nama lain bagi surah Al-Fatihah adalah As-Solah. As-Solah ni bermaksud solat. Sebab kita setiap kali solat mesti wajib baca Al-Fatihah. Baru ni ada satu masjid besar di dalam Selangor dan dia viral. Sebab apa tuan-tuan? Sebab imam dia terlupa baca Al-Fatihah dengan sempurna. Itu tuan-tuan boleh tengoklah di YouTube, di Facebook. Dia solat isyak, imam dia baca tak habis. Dia baca tengah-tengah ihdinas sirat, lepas tu dia senyap, dia sambung balik. Jadi esok tu dia orang buat announcement, dia minta jemaah yang solat isyak malam tersebut, dia minta kodokkan balik. Sebab baca Al-Fatihah tidak tidak sempurna. Sebab rukun solat adalah Al-Fatihah. Kita bila belajar bab fiqah, kita ada sunat hayat, sunat ab'ad dan juga rukun. Jadi kalau sunat ab'ad ni kalau tak buat, kena sujud sahwi. Tapi kalau rukun tak buat, kena ulang balik solat. Dan nama lain bagi Al-Fatihah juga Ash-Shifa, penyembuh. Ada hadis daripada marfu, daripada Ad-Darimi, daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Fatihatul Kitab merupakan syifa dari setiap racun. Ia merupakan penawar bagi setiap racun. Sebab tu tuan-tuan, di antara orang yang merawat kena terkena racun dan sebagainya, dia akan baca surah
Al-Fatihah. Dan nama lain bagi surah Al-Fatihah juga disebut Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah. Ada hadis ya daripada Nabi SAW. Rasulullah SAW berkata kepadanya, kepada Abu Sa'id, dari manakah engkau tahu bahawa Al-Fatihah adalah ruqyah? Ya, sebab kisah seorang sahabat ni, dia pergi ruqyah kawan dia ya, dengan bacaan Al-Fatihah. Lepas tu Nabi tanya dia, macam mana kau boleh tahu yang surah Al-Fatihah ni adalah ruqyah? Ya, menunjukkan nama lain bagi surah Al-Fatihah adalah ruqyah. Dan surah Al-Fatihah tuan-tuan, dia diturunkan di Mekah, surah Makkiyah. Itu di antara muqaddimah berkenaan tentang surah Al-Fatihah. Dan ulama sepakat surah Al-Fatihah ni ada 7 ayat. Dan insya-Allah kita akan cuba bahaskan surah Al-Fatihah ini bermula ayat 1 sehingga habis dengan masa yang ada ni, insya-Allah kita akan sampaikan. Ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan lam yaqra fiha bi umil Quran fahiya khida'. Sebab kata Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengerjakan solat tanpa membaca Ummul Quran, maka solatnya tidak sempurna, tidak sah. Dan tuan-tuan, bila kita membaca tafsir Al-Quran, tuan-tuan, cara kita nak memahami Al-Quran, dia ada dua cara lah. Di antaranya ada orang dia baca terjemahan. Terjemahan tuan-tuan dia tak lengkap. Dia cuma translate daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Ada satu lagi cara nak faham Quran dengan tafsir. Dan tafsir tuan-tuan, penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut, ayat Quran, dia ada dua macam, ada dua cara. Yang pertama kita panggil tafsir bil maksur. Itu yang kita pilih pada malam ni, kita menerangkan kepada para jemaah semua penafsiran Al-Quran mengikut kaedah al-maksur, iaitu al-maksur bermaksud tafsir Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran dengan asar. Ada satu lagi tuan-tuan, metod tafsir yang mana menafsirkan Al-Quran dengan tafsir ar-ra'yu, dengan pandangan tersendiri. Jadi kita memilih metod tafsir al-maksur. Dan di antara kitab yang masyhur membicarakan tentang tafsir al-maksur ini adalah tafsir al-Imam Ibn Kathir. Jadi sebab tu kita memilih tafsir ini untuk dibincangkan, untuk dikongsikan dengan para jemaah semua. Dan kita akan mulakan, sebab masa terbatas, kita akan mulakan dengan Al-Fatihah dengan ayat yang pertama. Ayat yang pertama apa tuan-tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi tuan-tuan, berkaitan bismillah ni tuan-tuan, kita kena selalu guna dalam setiap awal pekerjaan. Dalam tafsir Ibn Kathir dia membawa beberapa contoh penggunaan bismillah. Dan di antara keutamaannya, sabda Nabi SAW, membaca bismillah disunatkan pada saat mengawali setiap pekerjaan dan ketika hendak masuk ke toilet, dia bagi contoh dalam ni. Dan dibawakan hadis daripada Musnad Imam Ahmad mengatakan, sabda Nabi SAW, la wudu'a liman lam yazkuris ismallah alaih. Kata Nabi SAW, tidak sempurna wuduk bagi orang yang tidak membaca nama Allah padanya. Wuduk kita tak sempurna. Tapi sahlah kalau kita tak baca bismillah, tapi tidak sempurna. Dan juga dibawa contoh dalam ni tuan-tuan, ketika hendak makan juga kita membacakan kul bismillah wa kul biyaminik wa kul mimma yadika. Ucapkanlah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang dekat dengan dirimu. Ini juga di antara adab bila kita makan dan juga menghadapi hidangan. Yang pertama baca bismillah, yang kedua makan dengan tangan kanan, yang ketiga kita makan dengan makanan yang rapat dengan kita, yang dekat dengan kita. Doa yang kita selalu baca tuan-tuan, Allahumma barik lana, kan? Itu doa yang selalu kita baca. Di situ terdapat perbandangan para ilmuwan tentang status doa tersebut. Ada yang kata sahih, ada yang kata doa dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan, doa yang paling sahih adalah baca bismillah. Itu yang ulama sepakat, bila doa makan yang pertama baca bismillah. Dan hatta sekecil hatta ada perkara yang lain, contoh dibawa dalam ni, hatta berjimat pun baca bismillah. Ada hadis Nabi SAW, kata Nabi, jika seseorang di antara kalian yang hendak mencampuri isterinya, hendaklah membaca bismillah Allahumma jimna syaitan
wa jannibna syaitan marzaqtana. Dengan nama Allah, jauhlah kami dari syaitan dan jadikanlah dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau anugerahkan kepada kami. Kita minta dijauhkan. Ya. Jika Allah menakdirkan anak mempunyai hubungan keduanya, maka anak itu tidak akan diganggu syaitan selamanya. Sebab tu tuan-tuan, ini antara orang kalau dia nak elakkan daripada terkena gangguan syaitan, dari mukadimah persetubuhan pun dia dah baca bismillah dan dia minta jauh daripada syaitan. Itu di antara keutamaan bismillah. Dan saya terus masuk kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Apakah maksud Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim? Apa maksud tuan-tuan? Kalau kita belajar kaedah bahasa Arab tuan-tuan, dia punya asal kalimah dia adalah perkataan yang sama. Satu kalimah iaitu bermaksud rahmat. Ar-Rahman Ar-Rahim, dia punya kata-kata dia daripada satu kalimah iaitu rahmat. Cuma cara memahami Ar-Rahman Ar-Rahim ni dia ada detail dia. Ar-Rahman tuan-tuan adalah rahmat Allah SWT untuk semua manusia. Kasih sayang Allah kepada semua manusia. Sebab tu kata-kata yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Ar-Rahman adalah sifat Allah Ta'ala, rahmat Allah kepada seluruh manusia. Tetapi Ar-Rahim, dia ada sifat khusus, iaitu untuk orang yang beriman sahaja. Itu membezakan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Dan kita akan lihat. Dan dalam surah Al-Fatihah tuan-tuan, dia satu surah yang begitu lengkap. Dia membicarakan banyak perkara-perkara akidah, yang mana membicarakan tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ini tuan-tuan dibawakan satu hadis. Inna lillah tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah SWT mempunyai 99 nama, 100 kurang 1, iaitu 99. Barang siapa yang menguasainya atau menghafalnya, maka akan masuk syurga. Itu kita sebutkan pada mukadimah tadi. Jadi kita kembali kepada tentang sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak kita lihat bagaimana mereka mensyarahkan ayat ni, dia akan bawakan hadis-hadis yang berkaitan. Qala Allah Taala ana Ar-Rahman khalaqtu Ar-Rahim wa syaqqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Allah SWT berfirman, aku adalah Ar-Rahman. Aku telah menciptakan Rahim, iaitu kerabat. Aku telah menjadikan untuknya nama daripada namaku. Barang siapa yang menyambungnya, maka aku akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskannya. Tuan-tuan, kalau kita sebut silaturahim, kita sebut silaturahman. Silaturahim bermaksud hubungan dengan orang yang rapat, kerabat. Jadi tafsiran bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman secara umum, Ar-Rahim adalah kerabat yang bermaksud rahmat Allah Ta'ala untuk orang Islam sahaja. Sebab tu tuan-tuan, sebab tu kalau kita lihat kat dunia ni, ada sahaja orang yang bukan Islam, yang orang kafir, tetapi mereka diberi nikmat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab rahmat Allah SWT, sebab Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman. Sebab tu tuan-tuan, kalau lah tidak ada sifat Ar-Rahman, pasti tidak akan ada orang yang bukan Islam yang dapat nikmat. Tapi dengan sifat Ar-Rahman, ada orang yang bukan Islam boleh juga dapat nikmat. Dan tentang ini tuan-tuan, tentang sifat Ar-Rahman, jika diminta maka dia akan memberikan. Sifat Ar-Rahman, jika kita meminta maka dia akan memberi, Allah SWT akan beri. Sedangkan Ar-Rahim, jika seseorang tidak memohon kepadanya maka dia akan murka. Ar-Rahman, jika diminta maka Allah Ta'ala akan memberikan. Sedangkan Ar-Rahim, jika seseorang tidak memohon kepadanya maka dia akan murka. Dan ada hadis dari Nabi SAW, man lam yas'alillah yaghdab 'alaih. Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah maka dia akan murka kepadanya. Ini sifat Rahim. Sebab tu tuan-tuan, dalam Islam kita kena selalu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta pertolongan. Dan sifat manusia tuan-tuan, kalau kita minta, makin lama minta, makin lama minta, dia akan makin suka ke tak suka? Manusia ni kalau kita minta, mula-mula bagilah. Mula-mula ikhlas. Kedua, macam nak ikhlas. Ketiga, dah makin tak suka dan sebagainya. Itu sifat manusia. Tetapi untuk sifat Allah SWT, Ar-Rahman, Allah memberi. Jika kita minta, Allah bagi. Dan sifat Ar-Rahim, bila kita tak minta, Allah akan murka. Sebab itulah kita kena mohon kepada Allah SWT. Jika tidak, Allah akan murka kepada kita. Jadi itu tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita terus masuk ayat yang kedua,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iaitu segala puji bagi Allah SWT, Tuhan sekalian alam. Jadi tuan-tuan, Alhamdulillah ni, kita memuji Allah SWT. Dia ada dua tuan-tuan. Apa beza pujian Alhamdulillah dengan Asyukru? Alhamdulillah, Asyukrulillah. Apa beza tuan-tuan? Apa beza kita memuji Allah dengan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala? Antara dua ni mana yang lebih hebat? Kita memuji ke kita bersyukur? Kan? Bila kita takbir Allahu Akbar, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Kita memuji ke kita bersyukur? Jadi di sini tuan-tuan, diberikan tentang syarah beza pujian dengan syukur ni. Syukur ni tuan-tuan, kita boleh zahirkan dengan tiga cara. Cara kita bersyukur, yang pertama dengan hati kita, yang kedua kita bersyukur dengan dengan lidah kita, dengan kita ucapkan Alhamdulillah, dengan syukurillah. Yang ketiga kita bersyukur dengan kita melalui amal perbuatan kita. Ada orang dia bersyukur dan terima kasih, dia bantu orang susah dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan, puji-pujian Alhamdulillah hanya boleh dilakukan dengan satu perbuatan sahaja, iaitu dengan dengan ucapan, dengan lisan. Itu specialnya pujian ni, sebab pujian ni cara dia nak sampaikan satu saja, melalui lidah, melalui ucapan Alhamdulillah. Jadi berbeza dengan syukur. Ada hadis Nabi yang disampaikan tentang daripada Aswad bin Sari, Ya Rasulullah, ala unshiduka mahamida hamidtu biha rabbi tabaraka wa ta'ala, faqala amma inna rabbaka yuhibbul hamd. Ya Rasulullah, sahabat yang tanya dengan Rasulullah, Ya Rasulullah, mahukah engkau aku puji dengan puji-pujian seperti yang aku sampaikan untuk Rabbku Allah Tabaraka Ta'ala? Jadi kata Nabi, maka baginda pun bersabda, adapun sesungguhnya Rabbmu, iaitu Allah, lebih suka kepada pujian. Alhamdulillah, Allah Ta'ala sangat suka kepada pujian. Dan kita pun tahu tuan-tuan, di antara peristiwa di hari akhirat, Nabi SAW bila nak buka ucapan, Nabi akan memberikan Alhamdulillah, satu pujian kepada Allah SWT, dan pujian tersebut tidak pernah disampaikan sebelumnya. Jadi tuan-tuan, bila manusia berkumpul, akan ada ucapan daripada Nabi SAW, Nabi akan memulakan satu pujian yang sangat agung, yang pujian tersebut tidak pernah diucapkan oleh mana-mana manusia. Sebab tu tuan-tuan, kita kena, dan pujian tuan-tuan merupakan satu doa kepada Allah SWT. Ada hadis daripada Nabi SAW daripada Tirmizi, afdalu zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, wa afdalu du'a alhamdulillah. Dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Dan kita ada hadis lagi, man an'amallahu 'ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana allazi a'tiya afdalu mimma ukhiza. Allah Ta'ala tidak menganugerahkan satu nikmat kepada seorang hamba, lalu ia mengucapkan Alhamdulillah, melainkan pujian yang ia sampaikan itu lebih baik daripada nikmat yang diperolehinya. Kita dapat satu nikmat, kemudian kita ucapkan Alhamdulillah, ucapan yang kita ucap itu lebih berharga daripada nikmat yang kita terima. Ini berdasarkan hadis riwayat Tirmizi. Dan alam ini merujuk seluruh alam. Apakah seluruh alam bermaksud semuanya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala? Segala-galanya, langit, bumi, alam semesta, segala-galanya selain Allah Subhanahu Wa Taala, itu dipanggil alam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Kita masuk ke ayat yang seterusnya, Ar-Rahmanur-Rahim. Telah kita kupas pada permulaan tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita terus masuk kepada Maliki Yaumiddin, ayat keempat. Maliki Yaumiddin, Malik, ataupun dalam qiraah yang lain dia akan baca Maliki Yaumiddin, iaitu bermaksud yang menguasai hari pembalasan. Dan dibawakan dalam ayat ini, ala intun tuan, yang Malik ini bermaksud, dia bawakan ayat Quran, tafsir Quran, inna nahnu narisul ard wa man 'alaiha wa ilaina yarji'un. Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang yang di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan, nak menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Malik berasal dari al-mulku,
dalam surah Al-Mu'minun ayat 16, liman mulkul yawmin lillah al-wahidil qahhar. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Kuasa lagi Maha mengalahkan. Tuan-tuan, bila kita sebut kerajaan Allah SWT, kita akan rasa betapanya hebat Allah SWT. Hari ini tuan-tuan, kalau orang yang dalam kerajaan, dia akan rasa dia hebat. Apatah dia lagi jadi raja. Tapi kita bila mengingatkan kerajaan Allah SWT lebih hebat, dan kenapa dalam surah Al-Fatihah disebut menguasai hari pembalasan, raja hari pembalasan? Sebab tuan-tuan, Yaumiddin ni tidak ada orang lain, tidak ada orang yang dapat berkuasa, tidak ada kuasa lain melainkan kuasa Allah SWT. Tidak seseorang pun dibenarkan berkata-kata melainkan dengan izin Allah SWT. Yaumiddin, hari pembalasan, pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat mengaku-ngaku sesuatu dan juga tidak dapat berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebutkan dalam surah An-Naba. Yaum yakumur wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man aznar rahman wa qala sawaba. Pada hari ketika itu, iaitu Yaumuddin, ketika roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan perkataan yang benar. Ini berkenaan tentang Yaumiddin. Dan Yaumiddin tuan-tuan, dia ada banyak nama. Yaumul Qiyamah, Yaumul Akhirah, yang kita telah beritahu pada mukadimah tadi, dia ada dekat hampir 20 nama. Al-Ghashiyah, Al-Waqi'ah, Al-Taghabun. Itu adalah nama-nama bagi hari kiamat. Dan julukan yang paling hina, akhna' isim indallah rujulin tasamma bimalikin amlak wala malikun illallah. Sabda Nabi SAW, julukan atau panggilan yang paling hina di sisi Allah adalah seseorang yang menjuluki dirinya sebagai malikul amlak, raja diraja. Kerana tidak ada malik, tidak ada raja yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yakbidu Allah ar wa yatwi sama bi yamini thumma yaqul ana al malik aina muluk aina mulukul ar aina jabbarun wa aina mutakabbirun. Allah tuan-tuan, pada hari kiamat dia akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangannya, lalu berfirman, akulah raja yang sebenar-benarnya. Allah akan genggam bumi dan lipat langit, dan Allah berfirman, akulah raja yang sebenar-benarnya. Di manakah raja-raja bumi, raja-raja yang di bumi yang sombong? Di manakah mereka yang perkasa? Dan di manakah mereka yang sombong? Ini menunjukkan Allah SWT sebenar-benar raja. Dan banyak lagi ayat menyebutkan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam ayat, dan bila kita tuan-tuan, bila kita mentadaburi ayat yang keempat ni, Malik Yaumiddin, kita akan ingat hari pembalasan. Maka apa yang kita akan buat tuan-tuan? Kita akan bermuhasabah. Bila tuan-tuan, bila, sebab tu tuan-tuan, orang yang paling hebat adalah orang yang dia akan merancang masa depan dengan baik. Dia akan melihat future, masa depan dengan lebih baik. Sebab dia akan buat persiapan. Dan masa depan yang pasti adalah kematian dan hari akhirat. Itu yang confirm sekali. Dalam hadis Nabi menyebutkan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amina liman ba'dal maut. Sabda Nabi SAW, orang yang cerdik, orang yang bijak di antara kamu adalah orang yang mengoreksi dirinya dan berbuat baik untuk kehidupan setelah kematian. Itulah orang paling paling bijak. Dan berkata Sayyidina Umar Al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu, wa tahabbu al-'abdul akbar 'ala ma la taqwa 'alaihi a'malukum. Kata Sayyidina Umar, hisablah diri kalian sebelum diri kalian dihisab. Timbanglah diri kalian sebelum diri kalian ditimbang. Dan kemudian bersiaplah untuk menghadapi hari yang besar, iaitu Malik Yaumiddin, iaitu hari yang diperlihatkan amal seseorang sementara semua amal kalian tidak tersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Sayyidina Umar pun bagi nasihat kepada kita supaya timbang amalan kita, cek kesalahan kita dan buat persiapan untuk hari akhirat. Sebab hari akhirat ni tuan-tuan, dia transparent. Hari ni tuan-tuan, hari ni kita rasa diri kita bagus, kita rasa diri kita baik sebagainya. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita jalan-jalan, kita rasa diri kita bagus. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Allah Ta'ala tutup kelemahan-kelemahan kita.
Allah Ta'ala tutup aib-aib kita. Sebab tu kita nampak kita, kita bagus. Tetapi di akhirat tuan-tuan, semuanya transparent. Ya? Segalanya akan diperlihatkan di hadapan. Dan kita terus ayat yang kelima. Okay, saya kupas ayat yang tadi. يَوْمَ إِذِنْ تُعْرَضُ وَلَا تَخْفَ مِنْكُمْ خَافِيَةً. Pada hari itu, iaitu Yaumiddin, pada hari kiamat, pada hari pembalasan, pada hari itu kalian dihadapkan kepada Rabb kalian, daripada Allah SWT. Tidak ada satu pun dari keadaan kalian yang tersembunyi baginya. لَا تَخْفَ مِنْكُمْ خَافِيَةً. Semuanya transparent, terbuka. Ayat yang kelima, tuan-tuan, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. Tadi kalau kita lihat ayat-ayat yang mula tadi, dia banyak memuji Allah SWT, sebut nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Ayat yang seterusnya tuan-tuan, kata para ulama', sebahagian ulama' salaf, mereka mengatakan inilah rahsia surah Al-Fatihah. Yang ni tuan-tuan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tuan-tuan, inilah rahsia surah Al-Fatihah. Ini kata ulama' salaf. Dia kata rahsianya terletak pada ayat ini, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dalam ayat tuan-tuan, yang pertama kita menegakkan tauhid kepada Allah SWT. Kita kata hanya kepada Allah lah kita beribadah, kita menyerahkan tauhid hanya kepada Allah SWT. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan kemudian kita sebut iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Kemudian kita mengatakan bahawa segala pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.